Jumpa lagi teman-teman, sahabat, dan pemirsa semuanya dengan channel saya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Pemirsa sekalian, saya masih melanjutkan penelusuran pembangunan jalan tol Jogja Bawen ya. Kalau di video sebelumnya, kemarin saya di daerah Susukan Margokaton ya. Ini saya masih di Margokaton teman-teman. Ini di daerah Margokaton ya, karena Margokaton itu ada 6 pedukuhan yang terdampak jalan tol, yaitu pedukuhan Susukan ya. Susukan itu Susukan 1, Susukan 2, dan Susukan 3. Itu sudah di video saya yang sebelumnya teman-teman ya. Kemudian pedukuhan Bantulan, kemudian pedukuhan Sumokaton dan Sonoharjo. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan benar ya saya menyebutkan nama-nama itu ya. Kalau salah silahkan dibetulkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah ini saya menyusuri jalan, ya boleh dikatakan jalan apa ya, jalan setapak ya, bukan setapak, tapi mobil bisa, tapi motor juga bisa, tapi untuk simpangan tidak bisa ya teman-teman ya. Ini saya di sebelah selatannya Selokan Mataram teman-teman. Jadi kanan saya ini, kalau saya ini berjalan ke arah barat nih, kalau saya tidak bingung ya. Bantulan mlebete Margo, oh Margo Katon. Saya berjalan ke arah timur. Buntu apa nih Pak? Buntu. Ini saya di tepi Selokan teman-teman ya. Ini karena saya tidak hafal daerah sini, saya muter-muter ya. Jadi mungkin ada yang paham daerah sini nanti bisa membetulkan nama-nama dusun yang saya sebutkan ya di kolom komentar teman-teman ya. Terima kasih kalau bersedia membetulkan ini, karena ini saya nurut apa nurut menelusuri Selokan Mataram. Ini kalau menurut anggapan saya ini berjalan ke arah timur teman-teman. Jadi banyak yang tidak tahu saya ini teman-teman nama dusunnya. Tapi yang jelas tadi ya ada 6 pedukuhan ya yang terdampak itu, yaitu Susukan 1, Susukan 2, Susukan 3, kemudian Bantulan, Sumokaton, dan Sonoharjo. Nah itu teman-teman ya, pembuatan pilar-pilarnya ada yang mungkin baru 25% itu ngecornya ya, karena masih belum kelihatan di atas permukaan tanah. Oke teman-teman ya, jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi dengan video saya teman-teman, video yang lainnya. Nanti saya akan terus menelusuri
patok-patok dan progres pembangunan jalan tol ini. Sekali lagi ya, terima kasih.